Hello guys. Okay, hi. Hari ni kita nak buat review aquarium yang tengah viral ni. Okay. Aquarium yang tengah viral ni yang aquarium kaca yang kita selalu post lah. Banyak jenis. Banyak customer ambil yang ni. So, kita akan buat review tu. Size dia dengan apa dia punya tebal dengan kualiti dia. Tapi, seminggu lebih macam tu. Kita jual yang jenis ni, set ni. Ni satu set tau. Dia ada 3 biji 1, 2, 3. Paling dapat sambutan lah. Okay, viral lah kan. Dah banyak post lah. Sabah, Sarawak, semua. Semualah. Semua negeri pun ada. Kita post pakai polystyrene ice tu. Okay, so kita tak ada. Kita jangan lengah-lengah masa. Kita akan buka. Kita akan review aquarium yang sekarang tengah viral ni. Okay, so kita akan buka lah. Okay, sekarang kita akan keluarkan satu demi satu lah lah. Macam mana nak cakap? Okay, yang ni. Ni set satu. Kita akan tengok dululah apa yang ada dalam ni. Yang ini, ni yang dia bagi ni. Ni clip untuk kita letak. Untuk kita letak apa ni lah. Penutup aquarium ni. Yang dia bagi ni. Okay, ni penutup dia. Dia macam ni je. Dia bagi clip macam ni. Pasang satu. Dia sunat empat lah kan. Tapi kita nak buat demo je. Kita macam ni. Kita pasang empat. Pasang empat je lah senang. Okay. Tambah dia satu. Ni. Kita letak macam ni je. Okay. Lepas tu ni penutup dia. Okay. Siap. Okay. Tak eh. Yang lebih-lebih tu. Untuk yang okori yang ni. Yang dia ada bagi ni kan. So sekarang kita buka ni. Kita nak ukur yang size yang paling kecil ni. Dia ada bagi 3 set. So kita akan ukur yang kecil ni dululah. Okay. Yang ni dulu. Okay, ni kita pakai tape terus lah. Senang korang lagi jelas nampak. Okay, so kita akan ukur yang kecil dulu. Bahagian depan. Depan dia 6 inci. Lepas tu dia punya tepi dia, sisi dia 5. Tinggi dia, lebar dia sama. Lebar dia 6. Okay. Yang kecil ni, lebar dia 6. So yang paling kecil ni, yang tadi tu ukur tu, korang boleh slow-slow tengok video ni balik. Korang boleh repeat balik. So yang ni, aquarium ni memang jenis quality tau. Dia memang jenis tebal lah. Memang baik lah. Kalau tengok harga market eh, sebiji macam ni saja. Dah 30 lebih ke? 30 lebih, 30 nak dekat 30 lebih, 40 je, lebih kurang macam tu yang paling kecil ni tau. Baik yang ni. Ha ni. Okay, tengok eh. Okay, ni bagian tepi dia. So, memang sangat cantik ni. Okay. Kaca dia pun tebal. Memang baik lah. Memang sesuai lah letak letak ikan gapi korang ke. Ikan laga kan. Tak kisah apa-apa kan. Kau nak letak pen pensel pun boleh, tak ada masalah. Okay, so quality aquarium dia memang kaca. Yang kaca padu lah kan. Memang terbaik lah. Ramai juga tanya tebal kan. Tapi ni memang jenis tebal tau. Dia bukan yang jenis yang biasa tu. Yang kita ada jual yang beta aquarium tu. Yang RM14 tu kan. Ha, tu nipis sikit lah. Itu memang murah. Tu biasa je lah. Lebih kurang 5. Okay. Okay, nampak eh. Ha. Okay, so yang ni paling kecil. So kita akan ukur yang besar pula. Okay, yang sederhana. Dia ada dapat 3 kan. So kita akan buka ni. Angkat keluar perlahan. Okay. Yang dia apa ni semua dia punya cover-cover tepi ni je. Tak ada apa pun. Okay, so kita akan keluarkan. Ni yang biasa. Dia punya penutup. Kita buat demo jugalah. Macam nak pasang juga yang besar ni. Tapi sama je kan. Macam ni. Macam ni. Video ni. So kalau boleh kurang klik subscribe video ni. Korang share dalam grup ikan kelaga ke ikan dan kat grup apa? Grup FB ikan, kat dalam grup WhatsApp ah, korang share je. Kita boleh post, tak ada masalah. So, kita akan letak ni penutup dia. Okey. Siap. Cantik. Memang terbaik. So, kita ambil tip. Buka ni dulu. Kita ukur bahagian depan yang tadi juga. Okey, 8. So kita akan ukur tinggi dia. Tinggi dia pula 6. Okay. 6. Yang ni pun sama. Atas dia 8. Lepas tu yang ni pun sama juga. Yang ni 6.
Okey. Yang ni nombor 1, yang paling kecil tu. Nombor 1, ni nombor 2. So sekarang kita akan buat review yang nombor 3 ni pula. Okey. Ni kita tak ada jual satu-satu tau. Kita jual sekali borong sekali satu set 3 biji ni. Okey, murah gila lah. So korang boleh belilah. Beli, korang nak hadiah kat siapa-siapa pun boleh. So kita tengah buat offer ni. Okey, sekarang kita akan review yang saiz paling, saiz nombor 3 lah, senang cerita kan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, so ni penutup dia. Macam biasa dia punya clip. Kita pasang 4 je ni. Macam tadi, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita akan letak dia punya, ni penutup dia. Kita letak je ni. Okey, tape ni senang lah. Korang boleh agak bajet-bajet saya nak letak kat meja. Tape ni kita akan ukur bahagian depan dulu. Kita tarik ke atas. Okey, nampak eh? 6. 6 inci. Lepas tu, dia lebar dia. Lebar dia 10. 10. Lepas tu, atas dia. Bahagian tutup ni. 7 eh. Okey. Belakang ni samalah. 10. Okey. Inilah kita punya review yang kita boleh bagi tahu. Akuarium ni memang terbaik lah. Memang terbaik. 10 kali cakap terbaik. Ya. Yeah. Okay. So kalau korang berminat dengan akuarium ni, korang boleh terus WhatsApp yang nombor yang kita ada dah bagi ni dekat video ni ataupun dekat komen bawah ni. Kita boleh post dekat mana-mana saja, dekat Sabah, Sarawak, semua boleh. Kita post cara memang cara terbaik lah. Kita tak ada post cincai pakai kotak ke. Kita post pakai ais polis, kotak ais tu kan. Tapi kita pakai yang baru lah. Lepas tu kita akan, dalam tu kita letak lah bagi pack yang padat lah. Siapa yang biasa dah beli tu, setakat ni dah sampai Sarawak semua, Kelantan, Johor apa semua jauh-jauh tu, semua dah sampai dah. Semua keadaan akuarium semua okey lah. Memang tak ada masalah pun. Kalau misalnya ada masalah, kita boleh bagi tahu, kita boleh tukar lain ke, tak ada masalah. Lagipun kita akan buat yang terbaik lah kan. Kita akan post cara paling tak baik gila-gila. Kalau kawan-kawan korang yang berminat nak cari akuarium tengah viral ni, korang terus WhatsApp terus. Kita boleh post, korang nak datang ambil, boleh datang dekat ni, PPR Seri Semarak KL. Kualiti akuarium ni memang terbaik lah. Siapa dah beli memang tahu lah. Dia berat pun berat, tebal kan, memang memang baik. Okay. Tu je lah kot review akuarium satu set 3 biji ni. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ni yang belum subscribe. Okay. Nanti kita akan buat review lain-lain barang lah. Apa-apa korang tu follow. Okay. Jangan lupa like page B1 Hobby Shop ni. Okay. Kita sekarang kita dah pindah pada Beta Shop Aquarium ke B1 Hobby Shop ni. Kita guna satu page senang. Okay. Okay. Bye-bye. Jangan lupa share video ni. Okay. Bye. Order. Jangan tak order. Okay. Bye.